Terima kasih Tuan Sri Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran, maaf, mata tak nampak. Butiran 030200 gerakan kepenggunaan. Tuan Sri Pengerusi, kita lihat antara kesedaran pengguna dan juga kesempatan diambil oleh peniaga-peniaga di atas kenaikan barang dan seterusnya meningkatkan kos hidup. Dan banyak telah diperkatakan mengenai kenaikan kos hidup dan juga penguatkuasaan. Kita lihat seperti mana disebut di rakan-rakan sekejap tadi, peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan di musim perayaan dan juga terutama sekali dengan kenaikan bahan-bahan lain. Misalnya sekarang ini kenaikan akibat daripada penarikan subsidi minyak, maka diambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Begitu juga dengan naik petrol dan sebagainya. Maka di sini saya ingin tanya, ada apakah halangan-halangan di pihak penguasaan? Kerana saya meneliti sepanjang saya berada di sini 2 tahun, 3 tahun, saya melihat bahawa dari sudut keberkesanan penguasaan itu masih di peringkat yang sama, yang kita tidak dapat mengatasi perkara-perkara yang semua kita sebut sekejap tadi mengenai kesempatan-kesempatan diambil oleh apa tu peniaga-peniaga. Yang saya nak sebut dalam 030202 ini ialah pertama dari segi bajet. Bajetnya daripada 12 juta kepada 6 juta. Satu penurunan yang begitu mendadak. Dan kedua, saya tengok dari segi program daripada 2015, 2016 dan 2017, kelihatan dari segi gerakan kepenggunaan ini statusnya sama. Dan di sini saya melihat seolah-olah tidak ada keseriusan ataupun mungkin ada halangan-halangan lain yang boleh diberi jawapan. Kalau kita lihat bahawa antara kebijaksanaan pengguna dengan kenaikan harga tadi, mesti ada satu yang apa tu, program yang berkesan perlu diberi kepada rakyat. Dan saya melihat program ini gagal, boleh jadi kerana ketidakcukupan dari segi programnya ataupun konten benda-benda untuk menyedarkan rakyat mengenai apa tu pilihan mereka. Tadi kita dengar daripada Seputih juga mengatakan bahawa kawalan harga berbeza. Dan ini sudah pastinya berbeza kerana tempatnya, kosnya dan sebagainya. Maka di sinilah kita kepentingan kebijaksanaan penggunaan yang kepenggunaan yang perlu kita sedarkan. Jadi saya minta kementerian melihat isu kesedaran ini sebagai isu yang penting dan juga merangka program yang serius supaya benda ini dapat diatasi. Itu sahaja, Tuan Sri. Masih. Sekolah Kerais, lepas Sekolah Kelaik, Kuala Nerus, lepas tu Menteri.